Arema FC butuh sosok playmaker untuk musim depan supaya bisa berbicara banyak di Liga 1. Liga 1 sudah usai di mana Arema FC terlempar dari papan atas klasemen musim ini. Bahkan, klub kebanggaan Aremania ini harus berganti pelatih setidaknya lebih dari 3 kali. Maka dari itu, mulai musim depan, manajemen Arema FC sudah menyongsong skuad baru mereka, namun masih dalam tahap diam-diam. Salah satu hal yang perlu dibenahi oleh manajemen Arema FC di dalam tubuh skuad Sungai Edan ialah mereka membutuhkan sosok playmaker asing yang bisa diandalkan di setiap laga. Salah satu nama yang bisa dipertimbangkan oleh manajemen dan peserta tim pelatih Arema ada nama Makan Konate. Makan Konate sendiri sudah tidak asing dengan Arema FC. Dirinya sempat bermain di putaran kedua 2018 yang lalu beserta full bersama Arema di musim selanjutnya. Tercatat, selama memperkuat Arema FC, Makan Konate berhasil tampil setidaknya lebih dari 40 kali dengan catatan 26 gol beserta 11 assist bersama Sungai Edan. Selain nama Makan Konate sebagai sosok playmaker yang bisa dipertimbangkan oleh manajemen Arema FC, ada beberapa nama lainnya yang juga bisa dipertimbangkan juga oleh tim pelatih Sungai Edan seperti Jonathan Bustos yang sudah resmi pamit dari Borneo FC, beserta ada playmaker asing milik Persis Solo yaitu Ryu Matsumura. Dua nama tersebut memang tampil mencer bersama klubnya masing-masing di musim ini. Sehingga tiga nama itu bisa saja dipertimbangkan oleh manajemen Arema FC untuk didatangkan salah satu dari mereka.